aku tadi ambil ini. Jadi lumayan kayak dress panjang gini sih. Bagus nggak sayang? Ya, seneng. Saya seneng. Saya seneng. Kita mau cari hadiah buat ponakannya Bang Daniel. Wey, di sini ada durian nih teman-teman. Wey, keren nih. Assalamualaikum, welcome back to our channel. Hai semua, apa kabar keluarga onlineku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Jadi kalian sudah bisa nebak, kita sekarang lagi ada di mobil. Kira-kira kita mau kemana ya? Mau kemana ya? Jadi hari ini tuh aku sama Bang Daniel mau ngajak teman-teman semua keliling ke area London. Sebenarnya nggak di Londonnya sih, jadi kayak perbatasan antara London gitu teman-teman. Jadi masih di luarnya. Kira-kira kita mau ngapain ya? Kita mau jalan-jalan aja, kita mau refreshing mata ya. Sekalian kita mau belanja sedikit-sedikit. Kita nggak tahu mau belanja apa sih. Jadi kalian temenin kita keliling seharian penuh ya teman-teman. Oke? Jadi kalian jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Stay tuned guys. Jadi hari ini trafficnya nggak terlalu bad banget teman-teman, lumayan lah ya, it's not so bad traffic today. Saturday drivers. Saturday, dan ini tuh hari Sabtu juga, dan ini mendung, bentar lagi hujan coy. Hopefully it's not going to be rain. Kalau hujan ntar kita ya, lihat tuh teman-teman, keren ya. Itu kayak ladang apa sih itu? Do you know what farm is that? It looks like a farm, isn't it? Like farm on a hill. No. So what is that then? No idea. It's walkers. It's like a trail, walking trail. Jadi ini tuh kayak highway gitu teman-teman. Tapi meskipun highway pun masih banyak banget kayak hijau-hijauan gitu. Ini dekat bandara ya. Kita udah nyampe dekatnya bandara. It's already near airport, right? Not so close, 20 miles, 30 miles. Okay. Jadi ini tuh kayak jalan menuju bandara teman-teman. Jadi masih hijau gitu ya. Welcome to town. Jadi kita udah nyampe di kota ini teman-teman. Udah mau nyampe area yang kita mau tuju ya. Jadi kayaknya itu feelingnya itu beda banget karena kita udah terbiasa tinggal di desa ya. Jadi tuh kayak beda aja. Oh, ini apa tuh? Ini kayaknya gereja. Enggak kelihatan ya? Jadi kayaknya tuh feelingnya tuh beda banget gitu, teman-teman. Oh, di sana ada ini. Kayak lake gitu, teman-teman. Bang Daniel lagi sih. Pokoknya Bang Daniel kalau udah nyetir fokus banget. banget ya, lihat nih. Turn left. Oke, jadi kita sudah nyampe di tujuan pertama. Jadi Bang Daniel lagi turun, aku nggak ikut turun karena dia mau ambil barang gitu ya. Jadi kita tuh beli barang dan kita langsung ambil gitu teman-teman. Sekalian mumpung kita lagi di sini ya. Tapi aku nggak ikut turun. Hah, lumayan ya perjalanannya. Nggak terlalu jauh banget sih, tapi ya lumayan lah, satu jaman lebih. Jadi barang ini tuh kayaknya itu meja teman-teman. Jadi bukan barang kita sih, barangnya ya, dan ini tuh kayak barang antik gitu. Enggak tahu kenapa ya, Papa mau isolating. Itu... Ya? Yeah. Oke okay, ya. Udah selesai ya? Sudah selesai. Oke. Okay. Jadi ini tuh aku enggak tahu kenapa ya, bapaknya Bang Daniel itu suka banget, pecinta banget sama barang antik, teman-teman. Kalau kita enggak ya, kita sukanya yang modern-modern gitu. Oke, okay, jadi sekarang kita mau langsung aja menuju ke lokasi yang kedua. Oke? Okay? Oke. Okay. Let's go. Right, let's go. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di lokasi yang kedua. Ternyata Bang Daniel mau ngajak aku shopping. Yeay.
Belanja. Enggak. Bercanda teman-teman kuyon rek. Jadi kita mau lihat-lihat. Kita coba kalau misalkan ada barang yang kita sukain ya kita beli. Nih harus ada pakai ini ya. Oke. Jadi kita mau belanja sedikit nggak banyak teman-teman. Ini kayak toko baju sih. Karena kita butuh baju ini ya, baju winter. Oke, jadi langsung aja, let's go. Okay. I'm excited. Are you ready guys? Jadi kita mau belanja ya, belanja baju tapi sedikit doang kok teman-teman. Kita nggak belanja banyak. Oke, jadi kita langsung aja berangkat. Let's go. Beli sendal teman-teman. Jadi kalau musim dingin itu ya harus pakai sendal di dalam rumah. Ini bagus nggak kan? Bagus. Ya? Apa ini? Which one? Someone please return to front line, thank you. Oke, aku mau beli ini aja. Ini ukurannya pas 5-6. Coba nggak ya? Try saya. Oh, 5-6. Wih, gede banget cuy. Yeah. Oh, ini ya. The one I gave you with 3-4s. Oh ini deh. Oh ya. Coba aku mau coba yang ini. Oh. Ini oke. Okay. Dalamnya ada ini sih. Aduh, piye sih ini? Oh, dalamnya ada. Ada ininya pantesan. Ini kayaknya very comfortable sayang tuh. Ini comfortable banget teman-teman. Nyaman banget dipakai ini. Aku mau beli inilah. Ini harganya berapa sih? 200.000. Nah, aku beli ini ya. Tuh. By the way teman-teman, aku tadi ambil ini. Tuh. Jadi lumayan kayak dress panjang gini sih. Tuh. Ya. Dan tadi Bang Daniel udah beli ini. Sepatu. Teman-teman, aku mau cari ini, apa namanya, topi yang khusus untuk musim dingin ya. Ini bagus nggak sih? Ini bagus nggak sih? Coba ya. Bagus nggak sayang? Ya, seneng. Saya seneng. Saya seneng. Aku yang pakai, bukan kamu. Bagus nggak sih? Aduh. Tapi aku nggak gini, nggak gitu ini loh teman-teman. Ini loh, cute banget. This one so cute, sayang. Coba. Which one? This one or that one? Ini? Yeah. Yang mana teman-teman? Ini apa ini teman-teman? Aku suka yang ini. Ini kalau buat musim dingin gitu kayak anget banget coy. Ini aja ya? Ini ya? Yeah. Okay lah, aku beli ini. Okay. Aku beli ini. Ini aja. Ini harganya berapa nih? Ah. Tuh, ini beli ini harganya murah. Kita cari yang murah-murah doang, teman-teman. Ini harganya cuma 160.000 dan aku suka warnanya pinky-pinky. Gimana kita aku beli ini ya? Oke. Jadi aku tuh mau cari sepatu boot, teman-teman. Tapi kok susah banget cari ini. Cari ukuranku tuh susah banget loh. Kakiku, karena kakiku kecil ya. Jadi enggak gampang cari ini. Cari ukuran. Oh, ini tinggi banget kan. Enggak. Sama satu. Jadi kita mau cari ini di sini tempat khusus mainan anak-anak, teman-teman. Kita mau cari hadiah buat ponakannya Bang Daniel seperti biasa. Ini banyak banget sebelah sana juga. Di mana-mana ada. Tuh, puzzle. Oke. Iya, gede banget ya. Kita mau cari-cari dulu ya teman-teman. Oke, beli ini ya. Oke, let's go. Jadi kita mau cari satu lagi untuk keponakan yang cowok nih teman-teman. Tuh. Jadi area sini tuh kayak untuk dekorasi-dekorasi kayak gini. Tuh. Sebelah sana banyak banget pokoknya. Keren nih. Beli yang mana ya buat cowok? Aku tuh mau cariin ini teman-teman mainan buat ponakannya Bang Daniel yang cowok. Oh nih. Ini aja ya. Nih jadi kayak umurnya itu masih 1,5 tahun ya. Jadi dibeliin kayak gini ada A B C D gitu loh teman-teman buat belajar ya. Oke, ini lihat nih.
Jadi kita udah beli banyak teman-teman. Oke lah, ayo udah pulang yuk. Udah itu doang, kita nggak beli banyak, oke? Okay? Let's go home. Pulang. Aku suka banget sama furniture kamu dan model kayak gini teman-teman. Keren ya. Ayo pulang. Ini banyak banget. Ini bagian khusus untuk bagian rumah-rumah ya. Kayak sofa-sofa gitu. Tapi kita nggak mau beli furniture untuk saat ini, jadi kita mau pulang. Oke, jadi kita sudah selesai, teman-teman. Wow. Are you having fun? Banget. Jadi maaf ya, teman-teman, kalau kita nggak bisa bikin video terlalu banyak karena takut ramai banget di sana. Takutnya banyak orang yang nggak suka kalau kita lagi bikin video. Thank you, sayang. Jadi kenapa makanya kita videonya cuman ala kadarnya aja ya. But anyway, jadi sekarang kita udah selesai belanja bajunya sedikit. Terus sekarang kita mau pergi ke Asian Store untuk beli barang sedikit juga ya, nggak banyak-banyak, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana ya guys ya, tetap stay tune terus guys. Salah. Stay tune pokoknya ya, sekarang kita mau OTW ke Asian Store, oke? Okay? Oke. Oke, jadi kita udah sampai di supermarket Asia, teman-teman. Ini udah mulai mendung, sebentar lagi hujan. Jadi kita mau cepet-cepet, kita nggak beli banyak sih. Cuman beberapa doang, beli sedikit. Oke, okay? Jadi semoga ini waktunya nutotre. Sebentar lagi hujan bakalannya super mendung banget tuh, lihat. Oke, okay? Coba kita lihat. Ini dia, jika kalian ingat ya. Sepertinya supermarketnya itu pintunya berubah ke sebelah kanan kayaknya. Okay, let's go. Wey, di sini ada durian nih teman-teman. Wey, keren nih. Tuh, semua buah-buahannya ada di sini, tapi kita nggak mau beli buah karena kita punya buah banyak. Coba kita lihat di sini ya. Di sini ada pare, teman-teman. Pare. Tapi aku nggak doyan pare, jadi kita nggak mau beli. Dan di sini ada terong, kita nggak mau beli juga karena kita juga punya di rumah. Aku lagi nyari soya sos ini, jarang banget ada teman-teman, dan aku mau beli. Ini tuh kayak seafood soya sos. Coba lihat ya, jadi aku mau beli beberapa. Ini tiga saya. Yuk. Oke, jadi mumpung ada di sini, jadi aku mau stok teman-teman. Dan mau cari oyster sauce. Kita cari dulu ya oyster sauce-nya. Enggak ada di sini, kayaknya sebelah sana. Aduh, oyster sauce juga nih teman-teman. Siram ya. Jadi aku mau beli ini, harganya Rp50.000. Nah, ini kenapa sih aku beli ini? Ini tuh kayak soya sauce, tapi khusus untuk yang seafood teman-teman. Ya, untuk yang ikan-ikanan gitu loh. Jadi nggak terlalu asin banget. Enak banget. Jadi aku mau beli 3 ini. Aku tuh mau beli ini loh. Ini buat steamer, buat bikin dumpling, ngukus dumpling gitu loh. Ini tutupnya mana sih? Ini bukan. Oh bukan, ini kecil. Mana dong tutupnya dong? Oh ini. Nah, ini buat dumpling. Beli satu aja ya. Beli satu nih. Yuk. Yeah. Dan ini harganya 300.000 teman-teman, segini 7 ons ya, nggak sampai 1 kilo, harganya
300.000. Jadi aku mau beli 2 buat stok aja. Let's go. Nih, jadi kita belinya cuma segini, teman-teman. Gak beli banyak karena memang kita sudah stock up ya. Tuh, gak ada yang kita cari. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita sudah OTW pulang. Jadi belanjanya udah selesai meskipun gak belanja banyak banget ya. Sebenarnya itu kita kesini karena ada urusan tadi itu. Dan sekalian aja kita pikir sekalian belanja sedikit lah ya. Gak banyak. Jadi sekarang itu udah 5:30 sore, teman-teman. Waktunya makan malam, tapi kita nggak masak. Aku nggak masak, nanti itu yang masak itu papa mertuaku, jadi aku libur. Libur ya. <Yeah. laughs> Oke, jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah selalu setia nemenin kita ngapa-ngapain online. Ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Dadah. Bye.